Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftah iba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami Allah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din, wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya semakin sehat. Panjang umur, Veto, atilah sehat walafiat, dan yang sakit diberi kesembuhan dan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Malam hari ini saya mau ngajar simpel, sederhana, dan tidak panjang, tapi mudah-mudahan barokah biar majlis senennya istiqomah ya biar majlis senennya istiqomah tentang masalah keistimewaan sholawat pada Nabi Muhammad Wasallam. kalau kita bicara keistimewaan sholawat pada baginda Muhammad SAW maka kita semua paham keistimewaan sholawat itu sampai pada puncak yang tertinggi sampai pada puncak yang tertinggi kenapa karena yang merintah sholawat adalah langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Itu perintah dari Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat pada Nabi. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah senantiasa bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Hei orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil sama Allah khusus. Enggak semuanya dipanggil. Makanya enggak semuanya dengar. Ya enggak semuanya dengar. Yang dengar nih minas su'adak darin. Orang yang dengar berarti orang yang sudah tercatat dalam ilmunya Allah, orang yang bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. nabi. Allahumma sallallahu alaihi wa Jadi kalau dengar panggilan Allah ini, kita masuk dalam kelompok ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah yang memanggil, Allah yang memberikan label. Hei orang-orang yang beriman. Hendaknya kalian sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian sholawat dan salam sebanyak dan sebagus mungkin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Sehingga kalau kita rajin sholawat karena mendengar ayat ini, berarti kita menjadi orang yang terhormat karena kita sudah mendapat julukan orang yang beriman menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa terserima kemudian kita jawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Berarti kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan hei orang-orang yang ber, beriman. Berarti iman kita bukan sebarang iman. Karena itulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al habji dalam maulid Simtu menyatakan dengan dengan lugas ya menyatakan dengan lugas uh, min khawasil mu'minin hanya orang-orang mukmin khusus itu yang dia hatinya tergerak untuk solawat... kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita tergerak solawat... kepada Rasulullah SAW ketika nama Rasulullah disebut, ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ya ketika kita melakukan kebaikan, kita banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW, maka kita termasuk min khawasil mukminin kaum mukminin yang yang khusus pada kesempatan ini saya mau bahas satu hal saja karena ini buku setebal ini ya setebal ini isinya semua tentang fadilah solawat dari para ulama dari berbagai kitab bukan bukan cuman apa namanya omong kosong bukan tapi omongannya ulama bukan omongannya orang yang duduk ngerumpi bukan tapi omongannya ulah ulama. Ucapan ulama itu sangat berarti. Akhir zaman ini kadang kita meremehkan ucapannya ulama. Maunya ucapannya Nabi. kalau ucapan Nabi saya mau. Kalau kalamullah saya mau. Tapi kalau ucapan ulama enggak. Mau ada ucapan Nabi ngapain dengerin ucapan ulama. Nah ini pola pikir yang salah. Ya pola pikir yang salah. Karena ucapan ulama itu bagian dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Al-ulama Ambia para ulama itu pewarisnya Nabi, makanya ucapan ulama itu nilainya luar luar biasa. Petua hanya ulama itu nilainya luar biasa. Ilmunya ulama itu nilainya luar luar biasa. Kenapa? Karena dapat warisan dari baginda Muhammad SAW dan juga dari nabi-nabi yang lain. Oh kita ini umat Islam. Dapat warisan ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada orang yang nanya, "Itu dalilnya, Habib mana dalilnya?" Dapat warisan ilmu Nabi-nabi yang lain. Nah, kemarin barusan bulan Rajab, Mi'raj Isra dan Mi'raj sekarang Sya'ban. Isra dan Mi'raj kan jelas di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan ilmu dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk di-share, dibagikan kepada umatnya Rasulullah SAW, sampaikan kepada umatmu. ...salamku dan sampaikan kepada mereka semua... ...bahwasannya surga itu tanahnya subur... ...dan tanamannya adalah ucapan... ...Subhanallah walhamdulillah... ...wala ilaha illallah wallahu akbar. Di riwayat yang lain... ...la hawla wa la quwata illa billah. Siapa yang... ...mengnitipkan ilmu ini? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lewat Nabi Muhammad... ...sallallahu alaihi wa Untuk siapa? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Artinya kita dapat warisan ilmunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada ilmu yang dapatnya itu dari warisan Nabi Ibrahim, dapatnya dari warisan Nabi Musa, dapatnya dari warisan Nabi Isa. Ada yang dari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaya umatnya Rasulullah karena umat yang paling akhir. Ya umat yang paling paling akhir. Nah, ilmu-ilmu yang luar biasa dari para ulama ini kemudian dituangkan dalam berbagai kitab. Banyak kitab karya para ulama, para ulama. Di antaranya para ulama mengarang kitab khusus tentang keutamaan sholawat pada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi malam hari ini kita bahas bab satu saja, perkara duduk dan berdiri dengan sholawat. Ya, duduk dan berdiri dengan sholawat. Ini mudah, asal dibiasakan, dipraktekkan, mudah. Tapi manfaatnya luar biasa. Manfaatnya luar luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Toyalisi dan juga Bayhaki disebutkan bahwasanya baginda Muhammad SAW bersabda, "Majtama'a qaumun thumma tafarraqu an ghairi dzikrillah azza wajal wa sholati 'ala nabi wa sholatin 'ala nabi SAW Illa qamu an Masya Allah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang. Kemudian mereka berpisah. Tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala. Tanpa berzikir kepada Allah Azza wa Dan tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa qamu. Melainkan mereka itu berdiri meninggalkan majelisnya tempat duduknya an, antan minjifah aromanya lebih busuk daripada bangkai naudzubillah min jadi kalau tadi kita duduk di warung, duduk di mall, ada restoran, kita duduk di rumah kita, di kursi-kursi kita, duduk di lantai-lantai, enggak ada zikirnya, enggak ada zikirnya, enggak ada solawatnya duduknya itu, maka aroma kita itu busuknya lebih daripada bangkai. Untung saja pakai masker semua ya. Ya pakai masker. Tapi ini bukan masker ini. Kalau nggak bisa mencium aroma itu ya. Memang hidung kita buntet secara rohani Karena ruhani kita kotor hidungnya. Tapi orang-orang soleh para wali Allah hidungnya ini jernih. Maka kalau ada orang itu kurang zikir, kurang sholawat, aromanya antan menjiva lebih busuk daripada bangkai. Cuman nggak bisa dimaskeri kan repot juga ya. Repot nih orang-orang soleh kalau ketemu ya mudah-mudahan kita nggak seperti itu. Kalau kita seperti itu terganggu tuh orang-orang soleh dengan aroma 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 kita. Makanya diajarkan oleh para ulama kalau kalian mau duduk ya baca Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ali bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala Muhammad bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayidina Muhammad pokoknya bismillah solawat bismillah solawat duduknya itu baca bismillah baca solawat sehingga kita belum belum duduk sudah mengawalinya dengan bismillah yang membawa berkah dan solawat yang membawa barokah luar luar biasa nanti kalau bangun dari tempat duduk disuruh baca bismillahirrahmanirrahim Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sallallahu Muhammad terserah sholawatnya apa. Dilanjut subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bangunnya seperti itu aromanya wangi. Ya aromanya wa, wangi. Makanya dikatakan sholawat itu kalau dibacakan di suatu tempat, tempatnya jadi harum. Dibacakan di suatu ruangan, ruangannya jadi harum. Kalau ruangannya harum nanti rasa di hati nyaman. Saya mau nanya sama semuanya, kalau mencium aroma yang busuk itu artinya enak atau artinya enggak enak? Tergantung. Kalau udah terbiasa ya, enak-enak saja ya. Kalau udah terbiasa, enak-enak saja. Mencium aroma tubuhnya yang enggak mandi lima hari. Dia udah biasa, oh, enggak bau, nyaman-nyaman saja. Yang di sampingnya, kelenger. Lima hari enggak mandi itu. Aromanya Masya Allah yang di sampingnya ya, orangnya aktivitas, orangnya kerja, berpeluh keringat, kering keringat, kering keringat, kering. Lima hari enggak mandi. Lalu dia enggak merasa apa-apa karena udah hidungnya berinteraksi dengan aroma busuknya sendiri. Sudah kebal. Tapi yang baru masuk, beng, waduh, pingsan ini. Ini buat saya ping, pingsan. Nah, sebagaimana aroma yang enggak enak itu mengganggu suasana hati, maka aroma yang enggak enak secara rohaniah akan mengganggu hati. Karena itu kalau hati kita enggak tenang, hati kita enggak tentram, hati kita kok sering kemurungsung di rumah atau di suatu ruangan, cek itu, ruangan itu, rumah itu sering dibuat zikir dan solawat atau tidak. Kalau jarang dibuat zikir dan solawat, tapi isinya cuma lagu-lagu yang enggak manfaat, drama-drama yang enggak jelas, ya wajar kalau ruangannya ya begitu. Ya wajar, secara ruangannya, ruangannya seperti seperti itu. Karena itu kita harus membuat diri kita dimanapun berada, membuat ruangan itu jadi indah karena kehadiran kita. Ruangan itu jadi harum karena kehadiran kita. Dengan apa? Dizikiri, disolawati. di solawati. Bismillah, Allahumma ala sayyidina Muhammad. Gampang atau susah itu? Gampang ya. Prakteknya? Mak brok selesai. Brok, halo, iya, halo, bisa. Duduk langsung telepon dua jam bisa. Duduk langsung Update status bisa selfie, jepret. Ya, update status baru di cafe A, baru di restoran A, cepret pemandangan indah, baru di tepi sungai. Apa gitu ya? Bisa, tapi duduk kemudian langsung update status. Selawat dulu, guys, enggak ada kita nih. Enggak ada duduk selawat dulu, guys. Gitu, selawat dulu, bro. Enggak ada nih, duduk gitu enggak kita nggak mengajarkan pada diri kita dan orang lain seperti itu. Kita ini ya, jangan ngomong orang orang lain. Padahal mudah itu. Bangun dari duduk baca solawat. Bangun, Bismillah, Allahumma salli ala Kalau nggak dibiasakan nanti nggak bisa. Biasakan menghadirkan Rasul SAW ketika kamu mau duduk. Hadirkan Allah Tuhanmu ketika mau duduk. Hadirkan Rasulmu ketika mau duduk. Hadirkan Allah dan Nabimu ketika mau bangun. Diingat gitu ya, dalam benak kita. Oh saya punya Tuhan Allah, bismillah. Minta tolong sama Allah nih mau duduk. Biar selamat duduknya. Allahumma sallallahu wa biar berkah. Biar diterima nih permintaannya sama Allah. Saya bawa nama Rasulullah. Biar enak tempat duduknya, biar barokah. Buka warung. Kok warungnya kurang berkah? Enggak pernah disolawatin. Diribahin iya, dinamimahin iya. Warungnya buat ngerumpi. Warungnya buat jelek-jelekin orang. Warungnya buat menyebutkan keburukan-keburukan orang. Ya jifah. Aroma warungnya bangkai busuk bahkan lebih busuk daripada bangkai. Ngeri kan ya? Tapi kalau kita begitu masuk warung di mana kita jualan, kedai kita jualan, toko kita jualan, apapun itu tempat kita bekerja, duduk langsung bismillah dan sholawat, breng wangi. Aromanya ha? harum. Apalagi dilanjutkan sambil baca sholawat 10 kali. ya sholawat 10 kali. Syukur-syukur kalau baca sholawatnya semakin banyak. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdhilana biha jamil hajat tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha 'inda kal darajat wa tuballighuna bi afsal min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin salatan tunjina biha sampai akhir Gak kerasa, uh, oh, alhamdulillah sudah 20 kali saya sholawat munjiah. Itu satu kantor untung itu. Gara-gara satu orang kantornya harum. Ya gara-gara satu orang kantornya kantornya harum, wanginya luar luar biasa. Sehingga kalau orang soleh lewat situ, breng, wah harum ini. Ini dari mana nih aromanya? Dicari. Ya, akan dicari sama orang soleh oh dari situ. Siapa itu di situ yang mengharumkan ruangan ter, tersebut? Nah, sementara kita enggak, enggak maksakan diri kita itu. Ini paling penting, jangan cari pengaruh ruangan seprot 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 itu nanti belakangan. Harumkan dulu ruhaninya. Dengan zikir dan dengan sholat, Salawat. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang terbaik dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. ada judulnya wali Allah lupa sholawat, gak ada. Wali Allah lupa sholawat, gak ada. Kecuali wali palsu. Ya kalau walinya asli gak mungkin lupa sholawat pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti itu, mau duduk, mau bangun, dia akan ingat sama Rasulullah SAW. Karena dia enggak pernah mau pisah sama Nabi SAW daim khayaluh ma'i fi maq'adi wal mazir. Selalu kata Habib Ali Habzi, khayaluh, saya ingat, saya selalu terbayang-bayang Nabi Muhammad SAW. Ketika saya duduk maupun saya berjalan, selalu ada Nabi Muhammad SAW. Karena itu dikatakan, ikhwani rahimakumullah dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah berkata, anna qama min majlisin illa wa nasma ala nabi SAW minhu wa kana hiya syafi'ah bahwasannya dari dulu itu sahabat kalau setiap kali ada yang berdiri bangun dari suatu tempat kami pasti mendengarkan ya orang itu berdiri sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabatnya Nabi itu enggak pernah dengar temannya bangun enggak solawat tuh enggak ada. Nah, kalau kita jarang dengar ada muslim bangun baca sholawat. Hubbun nabi wa alihi dini. Agama kita tuh mengajarkan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau cinta sama Rasul, berdiri ya disebut, duduk ya disebut. Pengalaman saya waktu dulu ke Mesir, saya ini jelek-jelek begini pernah ke Mesir. Loh. Oh, iya, saya bahkan pernah itu apa namanya ke Universitas Al Azhar pernah ke sana lo ya, bukan belajar. Waktu ziarah ke Mesir itu kan masuk Al Azhar, sholat di sana, lihat bagaimana orang belajar, ya keliling saya. Terus saya lihat mobil-mobil di Mesir itu bagus-bagus, tapi pesok-pesok, peok-peok, kacanya banyak yang pecah, kadang diganti plastik toh, masya Allah kaca pecah, plastik tempel, kan, itu di Mesir. Saya kemudian nanya sama teman-teman mahasiswa dan orang Mesir. Ini masjid apa mobil-mobil pada peyok-peyok ini kenapa nih? Mobil-mobil ini kok peyok pecah kenapa? Jawabannya ya sering tabrakan. Jadi sering senggol serempet ya. Terus kalau serempet-serempetan biasanya marah-marah enggak? Uh, marah. Ya kalau keserempet ya marah. Ya suaranya keras-keras juga. Turun dari mobil kadang, turun dari mobil. Cuman ada satu yang menarik di sini. Apa yang menarik? Begitu ada orang itu teriak-teriakan marah-marah maki saling memaki. Orang yang lewat itu lihat, cuman mengucap salu ala nabi. Allahumma sawwalim. Itu yang lagi marah langsung. Allahumma sawwalim. Berhenti marahnya salaman selesai. Nah, coba kalau kamu lagi marah sama temanmu, terus ustadz is ngomong salu ala nabi. Bukan wayangnya salawat ustadz ini bukan waktunya sholawat, bukan ini saya lagi marah, bukan waktunya sholawat, bawa sholawatmu di masjid, bukan di sini, Masya Allah. Ustadznya dimarahin pula ini ya. Gak usah nasihat nasihati ini bukan waktunya sholawat, ini mobil pesok, ini pesok ini. Jadi mobilnya sama nabinya lebih hebat mobilnya. Hebat saudara-saudara muslim yang di Mesir itu paham cintanya sama Nabi SAW sehingga ketika lagi berkelahi muslim sama muslim marah gitu ya selalu nabi loh sama Rasulullah mandek tuh langsung loh berubah jadi mesem salaman dunia gak penting umat ini Rasulullah SAW ini cuma dunia kamu umatnya Rasulullah sama Rasulullah kita dulur saudara selesai coba kalau kita bisa praktek begitu asik ya, ya tapi jangan jangan praktekkan nunggu berkelahi dulu berkelahi baru disolawatin enggak begitu maksudnya kalau ketemu sholawat. Ini ada fadilah-fadilah orang kalau ketemu salaman sambil sholawat. Itu ada riwayatnya semua. Cuman enggak mungkin toh, setebel ini mau dijelaskan 30 menit mungkin enggak. Enggak mungkin. Kangen ya, pengen dengar yang begini-begini. Riwayat-riwayat ulama pelan-pelan, dikit-dikit saja. Nanti kalau kalian dengarnya banyak kan jadi ustadz semua. Wa kana Umar idza qama min majlisihi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau itu kalau bangun dari tempat duduknya jadi kata majelis itu tempat duduk banyak orang salah mengartikan doa kafaratul majlis, doa penghapus majlis, kafarohnya majlis, dikira itu penghapus dosanya pengajian pengajian enggak ada dosanya pengajian kan enggak ada do, dosanya doa kafaratul majlis, itu maksudnya doa menghapus kejahatan keburukan yang terjadi di tempat dudukmu. Makanya di dianjurkan bacanya manqama min majlisi, siapa yang bangun dari tempat du, duduknya. Suruh baca subhanakallahumma bihamdika sampai akhir itu ya. Itu doa bangun dari du, duduk. Diawali basmalah dan sholawat, atau diakhiri dengan shola, sholawat. Maka yang terjadi di duduknya dosa-dosa dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduknya enggak punya dosa, ngaji. Tapi waktu bangun dari duduk entah itu di pengajian, entah enggak di pengajian, ya kan bisa di rumah lagi baca Al-Quran, di rumah lagi zikir, wirid, bangun baca itu, dimanapun, maka dikasih stempel sama Allah Ta'ala, kebaikan yang kamu lakukan selama duduk diterima sama Allah Ta'ala, kabul. Itu namanya majlis dari tempat dia du duduk. Nah, dikatakan bahwasannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap kali bangun dari tempat di mana beliau duduk, yajhar bis salati ala Rasulillah SAW. Beliau baca solawat dengan suara keras. Allahumma salli wa salli Besok praktek, nanti praktek ya. Nanti kan bubar majlis bangun. Toh. Bangun, baca sholawat. Makanya ada istilah itu orang-orang kalau mau selesai pengajian ada yang teriak atau Sallu ala nabi, Allahumma salli mali, Terus berdiri semua, pergi. ya Selesai itu. Bahwa saya majlisnya udah selesai selesai kita bangun sama baca sholat sholawat ini termasuk amalannya sahabat dan diantaranya amalan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau bersolawat dengan suara yang keras ya ketika bangkit dari tempat duduknya maka beliau ditanya kenapa kalau bangun dari duduk baca sholawat dengan suara keras beliau pun menjawab radhiyallahu anhu man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu, maka dia akan banyak-banyak menyebut yang dia cintai. Saya cinta Nabi SAW, maka saya senang menyebutnya dengan suara keras. Ya, nyebut Nabi Muhammad SAW ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bahaki dalam Syibul Iman. Nah, jadi, eh, yang seperti itu, baca sholawat, bangkit dari tempat duduk, bukan karangan para ulah ulama, tapi betul-betul perintah Nabi dan amalan para soha, sahabat. Sehingga dikatakan oleh pengarang kitab ini, wara itu sairul amal falam arafiha akthar thawaban min majlisin yusallaf alaihi fihi Rasulullah SAW. Saya tidak melihat, saya sudah melihat semua amal dan saya tidak melihat satu amal yang pahalanya lebih banyak di suatu tempat seperti amalan yang di tempat itu dibacakan sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau satu tempat ada sholawatnya, itu pahalanya paling banyak. Alhamdulillah kalau ya, Nahdlatul Ulama, para habai, para kiai, ya para habai, para kiai, itu wajib. Mulai pakai sholawat, bubarnya ya baca salat baca sholawat ya. Doanya ditutup dengan sholawat, diawali dengan salat ...solawat. Makanya kalau di Masjid ar ...selalu saya awali dengan surat yasin... ...dan baca solat, baca solawat. Biar apa? Ya kalau ilmunya enggak dapet... ...solawatnya pasti dapet gitu. Ya kalau ilmunya kita ngantuk... ...enggak dapet, tapi solawatnya pasti dapet. Solawat ini walaupun dalam keadaan... ...bagaimanapun ya tetap solawat. Ya pahalanya luar... ...luar biasa, barokahnya luar biasa. Karena itu dikatakan bahwasanya para ulama salaf radhiyallahu anhum ajma'in beliau-beliau itu setiap kali bangkit dari tempat duduknya beliau membaca sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Ikhwani rahimakumullah. Sebagaimana tadi dikatakan yang bangun dari tempat duduk enggak zikir enggak sholawat aromanya seperti uh, lebih busuk daripada aroma bangkai. Lebih busuk. Jadi kalau dibalik siapa yang duduk baca sholawat aromanya wangi, aromanya harum. Ya, dan enak loh, nggak usah bayar, nggak usah beli parfum. Ya, tapi ya tetap pakai parfum loh ya. Maksudnya ini kan nggak bayar, sholawat tuh bayar enggak? Enggak. Kalau sholawat nggak bayar kok kita berat ya. Beli parfum bayar enggak? Bayar. Beli enggak? Beli. Beli sabun bayar enggak? bayar. Beli enggak? Beli. Mau pakai sabun gampang atau susah? Susah. Mesti lepas ba? baju. Betul kan ya? Terus kalau pakai parfum, kira-kira lima botol disemprotkan semua. Jadinya harum atau buat kelenger? Mabuk. Betul kan ya, Ma? Mabuk. Sudah bayar, kalau kebanyakan buat pusing, benar kan ya? Sabun yang bayar, makainya ya repot, meski lepas baju, mesti ya pakai air, coba sabunan enggak pakai air gitu. Kira-kira bagaimana? Ajib, boleh dipraktekkan nanti. Kira-kira seperti seperti apa? ini sholawat kepada Nabi Wasallam enggak bayar gratis. Fasilitasnya semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah, lidah kita, mulut kita, tinggal ngucap. Allahumma zalli wa zalli Semakin banyak, semakin harum dan tidak membuat kita jadi mabuk keharuman. Tapi semakin banyak kita sholawat, semakin harum, ruhnya semakin enteng. Orang tuh kalau udah ruhnya ringan, sumpek itu hilang. Nah ini yang buat orang-orang ini sumpek gak hilang-hilang, ruhnya abot. Kenapa ruhnya abot? Karena nafsunya terlampau dituruti sehingga ruhnya itu nempel, lengket terus sama bumi. Ya, ketarik ke bu, bumi. Jadi kena masalah, Ya semakin berk, berk, berk gitu <laughs> repot. Tapi yang banyak sholawat, Insya Allah ruhnya ringan terbang, ruhnya udah ter terbang. Kena masalah masalahnya ucul sendiri. Belum ucul ya. Kenapa ruhnya nih terus kemana-mana? Karena ringan banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW. Lah mumpung kita di bulan Syaban, mumpung di bulan Syaban ini bulan khusus buat solah solawat. Paksakan diri kita untuk solawat. Mulai dari yang simple, biar jadi kebiasaan terus seumur hidup. Ajarkan pada diri kita, keluarga kita. Orang tua kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, sahabat kita. Tentunya kalau sama orang tua, ngajarinya ya pakai ilmu. Enggak terus bapaknya diparani pak, pak kalau bangun baca sholawat, kalau enggak mampu loh pak. Oh, anak kurang ajar itu. Kalimatnya betul, tapi kalau begitu namanya anak kurang, kurang ajar. Ya, caranya gimana? Praktek saja, bangun baca solawat, duduk baca solawat, terus di depan orang tua seperti itu. Sampai nanti orang tuanya itu ketularan. Paling ndak kenanya, nak kamu kalau bangun kok baca itu kenapa? Kata Habib Novel, biar wangi. Ya, eh, biar wah, wangi. Nah, Habib Novel diajari siapa? Hadis Nabi, karena kalau ndak baca aromanya busuk lebih dari bang bangkai Berarti kalau baca wah, wangi. Nah kalau wangi kan seger sehingga menyegarkan sekelilingnya. Sekelilingnya jadi se segar. Nah ini termasuk salah satu cara untuk kita membuat rumah kita, wilayah kita itu kalau masuk ke situ siapapun jadi adem. Makanya yang punya suami suka marah-marah, ya solawatin. Jangan suaminya disolawatin. Allahumma al salli ala Tambah ngamuk. Jangan begitu caranya. Maksudnya solawatin bagaimana? kamar biasanya tempat tidur di mana, ruangan yang dia biasa marah-marah di mana, udah suaminya pergi jenengan di situ. wangi, Allahumma wangi. Begitu harum suaminya pulang masuk ruangan kaget dia, mau ngamuk nggak punya nggak punya alat buat ngamuk. Ruhnya diajak turun nggak mau, maunya terbang. Mulai bingung ini kok enak di ruangan ini ya. Jadi betah itu nanti. Solawatin ini ndak suaminya ngamuk-ngamuk, istrinya super ngamuk. Menurut caranya yang minggat, Masya Allah. Podoh ngamuk ya, eh, remuk. Gak ada solusinya. Satu cari solusi, satu emosi, satu cari solusi. Dan solusinya itu, rumah kita ini disolawatin. Solawatin, kamarnya solawatin, ruang tamunya solawatin. Manapun itu, dapur tuh tempat kita masak solawatin. Biar wangi dapurnya, sehingga makanan dimakan nanti beraroma solawat wajib ya sekarang aromanya macam-macam gitu ini aroma sola solawat barokahnya itu luar luar biasa nah, kelihatannya simpel sederhana pemirsa dimanapun anda berada silahkan ya silahkan diamalkan ilmu untuk diamalkan bukan sekedar didengarkan dan jadi tontonan wah nonton YouTube-nya Habib Muhammad sama Habib Novel ajib nonton toh tapi gak diamal no diamalkan ada yang cerita sama saya ini Bip, ada yang sudah puasa Dawud ya dilakoni solawat ya dilakoni tapi kok rezekinya masih seret saja ya Habib ya tak jawab lah itu dia bisa solawat bisa puasa Dawud itu rezeki itu itu rezeki yang luar luar biasa yang lainnya duitnya banyak tapi nggak bisa solawat Ayo pilih mana, mas-mas nih pilih mana. Duit banyak nggak bisa sholawat atau bisa sholawat nggak punya duit. Mesti ngeyel. Sholawat banyak, duit. Oh, takutnya sama duit kok luar biasa. Nyantai aja gitu loh. Orang yang rajin sholawat itu pasti selalu punya duit. Enak mana? Megang duit terus atau ketika butuh ada duit? Ayo. Pilih mana? Saldo selalu terisi atau ketika butuh saldonya ngisi. Lu nyimpen duit itu repot ya, repot enggak? Megang duit, ngantongi duit kan repot. Tapi enak atau begitu mau bayar, terbayar. Enak enggak itu? Pilih yang mana jadi? Mesti tetap pilih yang saldonya banyak BM. Jamaah ngeyel nih. Ya, intinya jangan fokus ke duit baca solawat itu bisa baca solawat banyak itu rezeki yang luar luar biasa kok kamu rendahkan sholawatmu dengan duit saya udah baca sholawat banyak beb tapi kok rezeki masih seret lah kamu tuh gak sadar kamu lagi dikasih rezeki lancar namanya baca sola solawat sholawat. tuh solawatmu dapat jannah yang luar biasa kalau nggak percaya mati omong ini. ya tapi jangan bunuh diri rokok naudzubillah min dalik Artinya kalau malam hari ini meninggal dunia karena banyak baca sholawat, terus malaikat Israel datang menjemput, Masya Allah. Suargo. Masyarakat aja ngomong, wah meninggalnya indah ya ketika sholawatan. Betul ya. Indah. Dinilainya in? indah. Coba ada dua orang duduk, yang satu ngitung duit, satu baca sholawat, pegang tasbih. Sama-sama meninggal dunia. Omongan masyarakat bagaimana? Mati ini cek ngitung duit. Mati ini cek ngitung duit dia meninggal lagi ngitung duit. Itu konotasinya positif atau negatif? Konotasinya apa? Positif atau negatif? Yang satu, meninggalnya lagi sholawatan. Masya Allah. Sambil dihitung, betul. Tuh. Konotasinya positif atau negatif? Lah kamu pilih yang mana? Meninggal ketika ngitung duit, ngecek saldo, atau ketika baca sholawat? Pilih yang mana? giliran gini baca sholawat. Giliran berikutnya banyak duit. Setelah dengar no kabeh duit akeh berkah Urip uh, kok dibingung-bingung duit. Punya duit gak punya duit gak jadi masalah. Tapi kalau gak punya iman itu masalah. Ya, gak bisa sholawat, gak bisa istighfar itu mah masalah yang sesungguhnya yaitu makanya kalau kita mudah sholawat, mudah istighfar, wih masya Allah Sini-sini, Kami sini. ya kami. here. Come here. Yeah. Mau ceramah apa hari ini? Mau duduk doang. Mau duduk doang, gaya bener bahasa Jakarta. <tik> Ali Abdul Qadir, ya. Ganteng betul, anak siapa nih? Masya Allah. Wah, oh, anaknya Pak Novel. <tik> Makasih ya, nak ya. Lanjutkan duduk ya, nak. Oh, gini aja bahagia. Oh uh, bahagia kok ngelak wangel. Ngobrol sama anak gini bahagia ndak? Bahagia. Mumet duit, mumet duit. Punya anak lucu. ya, Punya keluarga, punya orang tua. Mumet duit, mumet duit. Aneh itu. Jangan sampai duit buat mumet. Enggak punya duit tapi tetap bahagia. gitu angel kenapa? Toh? Kenapa? Ini biasanya para istri ini. yang enggak bisa, enggak punya duit kok bahagia. Susah. Susah. ya susah. saya tidak mau teman-teman saya di apa ya dikuasai oleh yang namanya uang. Pokoknya orang itu ikhtiar saja, kerja, usaha. Ya, usaha. Hasil enggak usah dicari. Usaha itu iba, iba, ibadah. Hasilnya apa terserah Allah Ta'ala. Yang penting usaha. Tapi sholawatnya, zikirnya, ini uh, harus lebih usaha. Yang lebih banyak, sholawat zikir, sholawat zikir, sholawat zikir, ngaji cari ilmu. Wes nanti kan kelihatan, di hati itu kelihatan, hati kita sendiri, enggak usah ngurus orang lain, orang mau nilai apa kita terserah, hati kita akan kerosok. Oh saya udah usaha, saya udah kerja, tenang hati saya, enak adem, enggak kemerungsung. Saya usaha sungguh-sungguh. Oh Nabi itu kalau kerja ya sungguh-sungguh, -sung. sungguh saya kalau kerja ya sungguh-sungguh. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu kerjanya juga sungguh sungguh. Khalifah Umar bin Khattab kerjanya sungguh, sungguh. Tapi sholatnya jauh lebih sungguh, sungguh. Ibadahnya yang mahluk itu jauh lebih sungguh, sungguh. Kalau begitu artinya adem ayem. Nah sekarang kita praktek. Nanti bangun dari sini setelah doa, bangun baca sholat, sholawat. Setuju? Jadi yang gampang saja, apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi atau salallahu sallallahu ala Muhammad terserah pribadi masing-masing. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca selawat sama doa kafaratul majelis. Nanti kalau mau pulang meninggalkan majelis. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca sebelumnya untuk siapapun yang sudah andil uh, untuk pelunasan tanah, pembangunan dan semua kegiatan majlis ar saya ucapkan jazakumullahu khairan dan bagi yang berminat ikut andil uh, silakan transfer ke nomor rekening yang sudah biasa di share oleh kawan-kawan dari majlis ar-Rawwah. Jazakumullah khairul jazak fit dunia wal akhra. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على النبي